Seorang pria parubaya di Lampung Utara nekat berbuat cabul dengan menunjukkan kemaluannya di hadapan wanita dan sering melakukan onani di depan wanita yang ditemuinya Jumat 20 Januari 2023. Karena perilakunya itu, pria yang bernama Budi Santoso, warga Kelurahan Kelapa 7 ini, atas laporan orang tua yang pernah jadi korban tingkahnya itu, ia pun ditangkap anggota Polres Lampung Utara saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Bandar Lampung. Dijelaskan Kanit PPA Polres Lampung Utara, Aibda Meta Wahyu, saat itu korban yang tengah duduk bersama temannya di depan rumah dihampiri tersangka yang langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan melakukan onani. Dari hasil pemeriksaan polisi, pria beristri ini tak membantah atas perbuatannya itu. Bahkan dia mengaku perilaku menyimpang yang dilakukannya memang sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut pelaku, dengan melakukan perbuatannya itu hasrat seksualnya terlampiaskan. Apalagi jika di hadapan wanita yang usianya masih anak-anak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah, jadi tersangka itu baru mengaku bahwa dia baru menikah setelah dia berumur 45 tahun. Dari kecil hingga sebelum menikah, dia biasa melampiaskan keinginannya dengan cara onani. Kebetulan ketika setelah dia menikah, istrinya menderita suatu penyakit sehingga dia dalam melampiaskan hasrat tidak melalui hubungan badan, melainkan dengan cara itu. Dan anehnya dari pelaku ini, setiap kali dia mendengar suara itu dari anak, dari orang gadis, bukan ibu-ibu, dia akan muncul hasrat seksualnya. Dari Lampung Utara, Embriski Andresa, Rilis IDTV, melaporkan.